Kitab Mazmur, pasal 28. Nyanyian Daud. Tuhan, Engkaulah batu karangku. Aku memohon pertolongan kepada-Mu. Janganlah tutup telinga-Mu terhadap doaku. Jika Engkau tidak menjawab aku, aku dianggap ada di antara orang mati. Aku mengangkat tanganku dan berdoa menghadap tempat-Mu yang Maha Kudus. Dengarkanlah aku bila aku berdoa kepada-Mu. Tunjukkanlah belas kasihan kepadaku. Janganlah menganggap aku seperti orang di antara orang jahat. Mereka memberi salam kepada sesamanya selaku teman, tetapi secara sembunyi berencana menyiksanya. Mereka melakukan yang jahat terhadap orang lain. Jadi, lakukanlah yang jahat terhadap mereka. Berikanlah hukuman yang setimpal kepada mereka. Mereka tidak memperhatikan yang dilakukan Tuhan. Mereka mengabaikan semua yang baik yang dilakukannya. Jadi, bukannya mereka dibangun, melainkan dibinasakannya. Pujilah Tuhan. Ia telah mendengar doaku karena belas kasihan. Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. Aku percaya kepada-Nya dengan segenap hatiku. Ia menolong aku. Jadi, aku bersuka cita. Aku menyanyikan pujian bagi-Nya. Tuhan melindungi yang dipilih-Nya. Ia menyelamatkannya dan memberikan kekuatan kepada-Nya. Selamatkanlah umat-Mu. Berkatilah orang kepunyaan-Mu. Pimpin dan dukunglah mereka selamanya.